Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Ini Mas, ini sepertinya ada malaikat pemirsa. Ini ada malaikat yang turun Mas ini Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, ya, ini saya tadi memasukkan salah satu sosok yang sangat merasakan di sini ya. Ini saya masukkan ke dalam tubuhnya Mas Indra ini. Ini sudah mulai ada reaksi. Assalamualaikum. Dengan Mbah Jamrong ya. Kenapa Mbah? Kenapa Mbah ini Mbah? Besar. Di mana Mbak ini, Mbak? Ada di sebelah atas sana. Mirsa ini, sebelum ini katanya ini tertimpa batu. Ada yang hancur. Kenapa Mbak ini, Mbak? Iya Mbak, nanti akan coba saya telusuri ke sana. Ini Mbak sebenarnya sudah meninggal lama ya Mirsa. Ini tadi rohnya saya tarik. Gunung, tanah, dan air pada hancur. Gunung-gunung pun tandus, tidak ada. Kayak itu ya Mbak, berarti kayak tanda-tanda kiamat atau gimana Mbak ini Mbak? Ya nanti kita bantu doa Mbak, kita hanya bisa untuk membantu doa dan tidak bisa membantu Mbak secara fisik ataupun yang lainnya Mbak, karena Mbak sudah beda alam Mbak. Kalian manusia harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Iya Mbak, pasti ya. Ya semampunya kita Mbak, dan semoga kita selalu bisa menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Mbak, gimana Mbak? Ini sebenarnya raga ini nggak kuat Mbak. Saya mohon Mbak untuk keluar sebentar ya Mbak ya. Ini masih jalan gak kuat bisa. Mas Indra, Mas, bangun Mas. Ini Mas Indra, gimana Mas? Jadi Mas Jambong tadi mengatakan
dalam dunia kubur ya, perkuburan ya, ini melihat gunung-gunung dan lautan itu seperti bergejolak, jadinya kayak pertanda mau datangnya hari kiamat. Mas Indra tadi melihat apa mas di dalam pikiran Mas Indra ini? Itu dulu, Bro. Kenapa mas Indra? Oh benar ya, tadi saya melihat. Lihat apa mas? Dunia ini hancur, Bro. Hancur. Banyak orang meninggal. Aduh. Yang sana mas. Ini mengajarkan saya tuh bahwa ya, kalau kita masih hidup ya, itu jangan lupa sholat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya pastinya. Karena kan kita sebagai umat manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus ya bersyukurlah dengan cara menjalankan syariat-syariatnya dan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya gitu. Mas. Mas. Tadi saya juga melihat kayak ada apa, sosok putih itu apa, memerintahkan orang-orang itu suruh, misalnya ada yang ada di pinggir gunung, di gunung itu disuruh turun, ya yang di laut itu disuruh naik ke gunung, naik ke gunung, dan seketika gunungnya itu hancur. Dunia ini retak, Bro. Retak berbentuk. Itu banget dosa yang saya perbuat dunia ya, itu. Ya. Semua orang pasti punya dosa, mas. Tapi ya kita kan bisa pelan-pelan untuk memperbaiki kita di dunia ini sebelum ajal tiba, mas. Jadi Mas Indra itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidupnya lagi dan menjalankan perintah dari Allah. Jangan lupa untuk bertobat. Iya, pastinya selalu harus terus kita dirinya dengan tobat. Gitu mas. Ini dilanjut ya mas. Tadi kayaknya juga ada pesan untuk dari Mas Danung untuk datang ke sebuah batu sebelah sana mas tadi mas. Gimana mas? Masih kuat mas? Istighfar mas. Jangan sampai kosong di sini juga. Ini lahan ini, pegunungan sini juga ini sepertinya habis terbakar ya mas. Ya. Mungkin salah satu fenomena alam yang patut kita ketahui ya, karena ini pertanda datang hari akhir ya mas. Ini belum apa-apa mas. Ini kalau sudah kiamat yang beneran, kiamat yang gede ya, ini sudah manusia itu terombang-ambing. Pikirannya ada yang ingin lari ke sana, ingin lari kemari, dan sudah nggak ada pikiran apapun. Pikirannya itu ininya menyelamatkan diri sendiri. Sudah, ini lanjut saja mas ini. Ini. Pokoknya ini mas. Allah. Gimana mas? Masih kuat mas? Jalannya mas? Masih mas. Stop mohon. Allah. Ya. Coba pinjam senternya mas ini. Takutnya ini jalannya nggak ada jalan mas ini mas. Ini terjal mas ini mas. Ini di lereng gunung mas ini mas. Jadi gunung apa ini? Saya kurang paham mas. Katanya sih gunung Tidar ini. Hati-hati mas. Ini licin mas ini mas. Ini tadi nggak bawa itu ya mas ya, alat-alat sini mas ya.
Ini sepertinya bunyinya ini itu. Oh, ini mas, udah bisa mas. Apa mas? Astagfirullah. Ada mas? Kayak ada suara jatuhan itu loh. Jangan-jangan ada ini yang batu jatuh ya, mas. Batu dari atas ya mas ya. Astagfirullah. Itu apa mas? Depan mas? Astagfirullah. Ini lihat sini mas, coba mas. Itu kayak apa ya mas ya? Itu nyala cahaya mas. Astagfirullah. Lihat mas. Astagfirullah. Ini apa mas ini mas? Astagfirullah. Subhanallah. Jangan ini tadi suara ya ini. Subhanallah. Assalamualaikum. Ini mas, ini sepertinya ada malaikat pemirsa. Ini ada malaikat yang turun mas ini mas. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya benar mas, ini malaikat mas ini mas. Jadi malaikat yang tugasnya ini menjaga gunung mas ini mas. Iya. Ada apa gerangan engkau ke sini? Astagfirullahaladzim. Iya, emang begitu manusia zaman sekarang ini sudah sangat keterlaluan sekali, sudah banyak yang membuat onar dan lain sebagainya, dan sudah membuat kerusakan yang sangat hebat di muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Jadi ini malaikat penjaga gunung ya mas ya. Beliau ini setiap hari mas, bahkan satu detik ya mas ya. Setiap detik ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini mas, karena sudah sangat keterlaluan sekali dengan ulahnya mas. Astagfirullahaladzim. Seperti halnya dulu kisahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berada di kota Thaif. Beliau berdakwah ya mas ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu berdakwah sampai-sampai dilempari kotoran unta, ada yang melempari batu juga, sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menangis mas, menangis terseduh-seduh, terus di sebelah bukit ya mas ya, di balik bebukitan itu Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah janganlah engkau murka karena umat-umat Thaif ya. Lalu turunlah malaikat ini, malaikat penjaga gunung, terus berbicara ya mas ya. Jadinya ya Rasulullah, apabila engkau mengizinkan, aku akan meruntuhkan desa ini
dan dengan gunung yang tak ada di sini yang paling besar, Mas, begitu. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya insan manusia, ya, Mas, ya. Jadinya memohon kepada Allah agar tidak mengizinkan malaikat penjaga gunung ini untuk meruntuhkan desa di situ, Mas. Namun Kanjeng Nabi itu memohon agar diberikan jalan untuk warga Thaif, ya, khususnya untuk bisa ikut memasuki agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, begitu. Iya. Ya, sebenarnya kalau orang-orang zaman sekarang itu mengetahui sejarah yang terjadi, sudah terjadi, ya, Mas, ya, tepatnya di dalam Al-Qur'an, pastinya pasti orang-orang zaman sekarang itu nggak akan berbuat yang semena-mena, ya, Mas, ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang begitu, ya, Mas, ya. Dan kita selalu berdoa agar saudara-saudara muslim kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah menjalankan syariat-syariatnya. Iya. Iya. Oh, iya. Iya, pastinya selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Ada apa ini? Ada wali yang ingin masuk ke tubuh saya. Aduh, ini gimana, Mas? Ini kata malaikat ini ada salah satu wali yang mengikuti di belakang saya, Mas. Atau jangan-jangan wali yang kemarin, ya, Mas, ya? Yang belum sempat saya coba karena saya belum rasa itu belum mampu, Mas, untuk dimasuki raganya seorang wali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Iya, nanti akan saya coba. Iya. Astaghfirullahaladzim. Ini malaikat ini ingin raga saya ini dimasuki oleh itu, Mas. Astaghfirullahaladzim. Iya. Ya, terima kasih atas informasi yang engkau berikan kepada kita semua. Ya. Ya, minta doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. مساء. Beliau sudah mungkin sudah pergi dari sini, ya, Mas, ya. Ini hawanya langsung ini, Mas, dingin, Mas. Ini masih ada itu enggak, Mas? Ini sebenarnya tadi beliau berpesan ada salah seorang wali yang akan masuk ke tubuh saya, Mas. Gimana, Mas? Ya, mungkin lain waktu, ya, Mas, ya. Karena udah badan saya juga saya belum soan ke kiai saya, karena ini bukan sembarangan, ya, Mas, ya. Ini karena seorang wali pastinya harus raga saya harus suci.
Pastinya saya merasa masih banyak dosa dari desa ya mas ya. Dan ini pemirsa, apa yang dapat kita ambil tadi, beliau mengatakan itu mas, agar kita selalu berhati-hati di dunia ini, jangan sampai kita terjerumus dengan jalan yang itu mas, jalan yang menyeleweng ya, jadi jalan yang tidak baik ya mas ya. Dan kita dimohon untuk selalu menjalankan syariat-syariat agama Islam tentunya, dan meninggalkan larangan-larangannya ya mas ya. Dan semoga kita kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya oke pemirsa, saya Rahman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.